kerja bagus bang, jadi lah seperti dulu. Kenapa? Masalahnya di sini menyediakan stok buat sekitar aja buat orang sini-sini gitu. Ya udah kamu beli aja stok kita. Jagain security apa? Tuh. Ngejaga dia, guys. Iya kan? Ada lo orang ngejaga lo. Ngejaga security-nya, ngejaga, guys. Mau masuk lagi dia. Kelihatannya jauh ya. Memang jauh sih, guys. 1 menit lebih, guys. Dari sini sampai ke sana. Lumayan, Bang. Ya udah 2 menit dah. Lebih-lebih lagi. Motor. Ini ada si Pomen. Duh mirip ya. Pom Squee namanya. Curuk kukuk nih emang. Ngapain coba? Cie mau beli. Cie mau beli. Pinggir jalan. Dasar arogan. Keluar. Kenapa dia? Ya. Wih, roast time. Gua pakai satu tangan aja dah. Lu pakai dua tangan, ayo. Tempur sini sama gua. Jangan patahin. Tadi lu nawa nagi gua. Coba sini, coba.
itu lagi. Itu kalau udah patah gitu gua tinggal pertok. Oh, ya udah sekali. Coba mana? Sini. Sini. Coba. Hei, hei, hei. Nah. Menantang maut ya. Kalau yang mana filmnya kan ipar adalah maut. Kalau ini bondel memang cari maut dia. Belum pernah kan, Del? Belum. Wah, kasih lu biar tahu. Edel, jangan buang sampah sembarangan di situ, weh. Enggak. Itu orang nanti ngelihat lo, itu security dia pas. Wah, lu. Lu lihat mau mobil lain ada buang sampah kayak lu gila ya lu. Kosong. Kosong apanya lu? Tempat lu kosong. Itu tempat itu jadi banyak sampah. Payah lu, emang lu. Itu. Gua bilangin aja, Pak, bawa aja nih, Pak. Sudah ikhlas sih. Dibeli mah. Ini beli sampah satu. Nah, Bang Acer beli sampah, Mak. Gila lu, dia mau nungguin orang sakit dia. Hah, orang sakit dia. Antenya kata orang sakit. Truk. Ya enggak. Orang jarang kok suka ngelak. Ayo. Sekarang kemarin kalau ke rumah ada malam, suruh mamamu ambil tempat nasi sama cincin. Besok aku cuci. Mau mau kasih emergen sekalian ya. Perkedel di dapur, jangan lupa kepada siapa nih. Dulu Pian. Ah, lu mah kalau bukan duit lu jangan lama lu kalau jawab. Apaan sih? Apaan sih lo sok? Apaan lo sok? Kentut. Hah? Tahu kentut. Lu tahu kentut ya? Hah? Enggak. Enggak tahu lu. Gua kentutin mau lu. Ya lu kentut mau pian. Pian dicariin tau lu pian. Kita mancing yang tadi noh. Dia bilang katanya banyak pulsitnya si Bopian. Tanya nggak mah, kamu tinggal di mana? Ya nggak mungkin lah, orang ngapain itu pengen tahu urusan si Bohau. Ya ada si Bohau yang kepo urusan orang. Banyak tuh yang tanya itu. Siapa aja? Yang kerja jualan di komplek. Bukan di komplek. Kan tempatnya orang bete dia nunggu ngapain tolong kerupuk kita ngobrol gitu dia enggak masih mah aja tuh disitu kemarin dari kemarin sampai hari ini gak ada perubahan macet terus tangan masih ngambil dari kiri biar langsung ke kanan ya si Ben. Ben apa ini? Dewa 19 gitu. Bulan 19 udah pada yang meninggal tuh rekan-rekan. Buar enggak lah, buar aja Ben. Lagu-lagu dia tuh kayak metal kerok gitu. Itu enak. Tapi ada melownya juga kadang-kadang. Itulah lagu-lagu perselingkuhan. BD, Cok. Hah? BD. Banyak di sini kan ada gudang. Ada, maksudnya ada showroomnya, showroom. Showroom. Kok dia tuh dia menora aja kali. Belum pernah kita bawa mobil. Lu lihat aja gua sama dia orang. Duluan gua udah nyampe sini, dia orang masih di belakang. Biasanya orang iri doang yang ngaksen-ngaksen. Aja ya. Kan mau sombong nih. Mas katanya yang jual nasi goreng ya? Bukan. Ya udah. Bicara cuma 3 detik. Itu namanya pembicaraan yang sangat menawan. Enggak semua orang bisa loh. Enggak semua orang. Kemarin dari rumah jual 195 juta. Tamiya lagi deh. Dibenarkan Tamiya, bintang-bintang.
lagi ngapain ya pakai bataku ini ya? Mama bilang kalau di apain pakai bataku gini aja. Ntar rusak, salah. Ayo bang, ini kan yang ada di ini nih, di parkiran kadang-kadang. Gue di dulu dia oper ke sini. Ngapain ya? Banci. Diganti jadi satu arah lu. Ini banci banget kok. Kan udah gue bilang tuh sebelah kanan. Tenang aja. Seorang O-Teams tidak akan salah mengambil keputusan. Iya kan? Tenang aja. Lu ingat kalimatnya, harus tenang aja. Pakai H aja. Udah ya. Tenang banget ya. Lu gak tenang tadi gue liat muka lu. Aduh, ini kenapa-napa kan? Lu cerukup. Ngomong aja lu, udah tenang. Tendang mau ditendang. Masih mau yang... Ini dia boleh lewat ya, Cok? Gak boleh lah, nanti dia bunyi kertek-kertek di deket bawah mesinnya. Bawah yang deket ini nih, yang kan mesin nih bawahnya, yang deket knalpot. Nah itu gitu. Jadi masih panas soalnya, boleh lah, enggak enak, jadi kayak nanti kotor mesin karatnya tuh, jadi nyampur gitu. Makanya kalau lagi di jalan itu dibatasin, nggak boleh lu sih, sekalipun lu ngelanggar tahu sendiri akibatnya. Ya itu tadi kertek-kertek gitu, jadi mesin tuh yang rusak gitu. Bukan mesin atas sih, mesin bawah kan, itu kan ada mesin atas dan bawah, yang bawah yang deket knalpot. Knalpot sesuai sih sebenernya aspalnya, udah gak kayak dulu lagi. Dan mencari apakah yang terus dia cari, dari dulu yang dia cari cuma bagas seorang jiwa. Dan bilang semuanya kecipta tanpa harus dia merasa menerima tanahnya. Tak berarti bagai bintang di surga berikan cinta dan kasih yang setia dan cahaya yang siang sebenarnya. Gue udah berapa kali ya menghadapi bonusnya kehidupan ya. Lo tau gak ya? Udah berapa kali ya? Gue di Bukalapak dapat hadiah gue. Dapat hadiah 10 juta. Muterin gitu-gituan. Mau ngancamin kali ya? 10 juta lumayan. Enggak ya. Jangan. Ayo puterin bang ya. Puterin aja dapat 10 juta ya begitu. Udah akhir-akhirnya kita ditanyain. Abang mau 10 juta atau dikasih 100 ribu? Ya 10 juta dong harusnya ya. Terus dia bilang, tapi kita hadiah 10 juta udah habis bang. Ya kecewa bang, bang. Daripada gak ada ya 100 ribu aja nih ya. Hadiah penggembira katanya dulu. Jauh banget sih 100 ribu ke 100 itu 10 juta. Iya makanya. Apalah, anggap aja gue dapetnya uang Zimbabwe. Begitu gue tuker 100 ribu lumayan. Itu 100 triliun dolar Zimbabwe loh. Kita harus ambil hikmahnya, ambil positifnya. Kalau gue dapetnya 10 juta beneran, berarti gue dapetnya berapa ya? Bukan 100 triliun lagi kali ya? 100 billion kali. Billion, ya di atasnya triliun. 100 billion triliun. Zimbabwe ya. Bangga. Kacem udah habis ya bisa. Harus bangga lah. Pian mau makan lagi kan nih Pian? Apa mau di sono noh? Mau di warteg besok? Di sini. Enggak, pilih mana lu? Di sini apa di warteg nih? Kayaknya sana di warteg aja lu. Udah. Maunya di warteg lu. Dan itu gue lu enggak percaya lu ya. Lu ke situ ayo coba. Ya. Enggak percaya lu, Bu Pian. Percaya kalau kita makan di warteg aja kita. Yuk. Habisin. Ayo. Hah? Habisin lu makan terus percaya lu mulut panas aja jadi pedes. Tok-tok aja. Oke, oh ngomong ini baterai udah mau habis guys, tinggal 20%. Cepet banget ya. Padahal aku gak pakai kemana-mana guys, cuma rekaman doang ya. Bener gak sih Bu? Tuh. Gimana yang dilain tuh? Intinya pada, atau pada inti.
aja dah. Jam segini masih ramai banget guys. Malam mau makan ya. Ya no. Ini di sini masih ramai guys. Ramai sekali. Sini cuma bentar, jadi aku bakalan parkirnya sebentar dong guys. Mode parkir bentar, miring dikit nggak apa ya. Bang juga lah, jangan miring-miring kali bang. Aku kami juga bang, serempet semua motor aja. Dah, mantap.